University Malaysia Kelantan, UMK, adalah universiti berteraskan keusahawanan. Kami membawa aspirasi kerajaan yang mahukan generasi muda bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga berjiwa usahawan. Kami dengan bangganya telah mengisytiharkan misi UMK untuk menjadi universiti keusahawanan nombor 1 di Malaysia pada tahun 2023, ASEAN pada tahun 2026 dan Asia pada tahun 2030. Ini adalah selaras dengan dasar keusahawanan nasional yang ingin menjadikan Malaysia sebagai negara keusahawanan pada 2030. Dengan itu, iltizam UMK sentiasa memastikan universiti berada dalam ekosistem keusahawanan dengan 9 fakulti termasuk pusat bahasa dan disokong oleh institut dan pusat kecemerlangan diterapkan dengan disiplin keusahawanan berteraskan inovasi. Pengurusan tertinggi universiti dibantu dengan warga kerja UMK pelbagai peringkat komited demi merealisasikan UMK sebagai universiti awam berteraskan keusahawanan di Malaysia yang disegani. Sehubungan dengan itu, Institut Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan, UMKEI, yang memayungi 3 pusat lain berasaskan keusahawanan seperti Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan, CEED, Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana, ISMI, dan Pusat Penyelidikan dan Inovasi Keusahawanan Global, GERIC, diperkasakan. Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan yang menjadi tunjang kepada struktur ini telah berjaya menghidupkan rantaian keusahawanan yang kolaboratif sifatnya seperti UMK Frontier Street, Majlis Penasihat Keusahawanan, Jawatan Kuasa Keusahawanan dan Gerak Gempur Keusahawanan. Dari aspek akademik, UMK yang menawarkan 25 program ijazah dan 16 pasca ijazah dalam bidang perniagaan dan pelancongan, sains dan teknologi, serta seni dan warisan sentiasa menambah baik sistem pengajaran dan pembelajarannya untuk memastikan proses pembelajaran berlaku secara kreatif dan inovatif melalui My Academic Integrated System, MyEyes, Massive Open Online Course, MOOC, dan pembelajaran teradut. UMK juga berkomitmen kepada pembentukan graduan kelas pertama agar menjadi rebutan industri. Kolaborasi dengan sektor korporat tempatan bertaraf dunia dan juga rangkaian institusi pendidikan serantau tersohor dijalin dengan objektif memperkasakan UMK dari pelbagai sudut. Ini dibuktikan dengan peningkatan kadar kebolehpasaran graduan dan graduan yang mencipta pekerjaan melalui perniagaan. UMK turut menjunjung tinggi aspek penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan. Perolehan dana penyelidikan, bilangan inovasi dan produk dikomersilkan meningkat setiap tahun. UMK mempamerkan prestasi cemerlang dalam pelbagai pertandingan berprestij. Dengan tagline hashtag UMK for Society, UMK turut aktif dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Kebolehan dan bakat sumber manusia kami, termasuk pelajar, ditonjolkan semaksimal yang mungkin secara konsisten. Dengan semangat kerja berpasukan, UMK tidak menoleh ke belakang lagi untuk muncul sebagai entiti pendidikan yang disegani di rantau ini. Kami di UMK percaya kehadiran kami akan memberi wajah baru kepada pembangunan lembah ilmu. Sesungguhnya teras kami, keusahawanan, akan sentiasa menjadikan kami Universiti Malaysia Kelantan relevan, unik dan berbeza.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam edisi kali ini. Hari ini kita akan membincangkan, kita akan rungkaikan satu forum pemakanan sukan, mitos dan fakta. Jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk like Facebook HEPA UMK dan share Facebook live kita pada hari ini. Forum kita pada petang ini dikuasakan oleh Tutorware. Untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan promosi terkini dari Tutorware, boleh lihat di laman sosial Facebook /Tutorware ataupun follow Instagram Tutorware. Hadiah menarik menonton, menanti penonton yang bertuah. Para penonton sekalian yang dikasihi, pada petang ini kita akan kupas topik yang dibincangkan, sama-sama kita rungkai mitos dan fakta pemakanan sukan. Untuk itu, bersama kita pada petang ini kita bawakan khas yang berusaha Dr. Faizal bin Abdul Manaf, Timbalan Pengarah Pendidikan Nasi Suazah Akademik Kecerdasan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Apa khabar Dr. Faizal? Sihat kan? Khabar baik, alhamdulillah sihat. Beliau juga dikenali sebagai saintis sukan, terkenal dengan hashtag saintis sukan, pesan saintis sukan, dan juga kini popular di ML Studio. Terima kasih Cik Azmizal, Cik Faizal kerana bersama kita pada petang ini. Ya, terima kasih juga Encik Amdar kerana menjemput saya. Selain itu juga kita bawakan khas yang tidak asing lagi dalam arena sukan tanah air, Encik Nazbizan bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pusat Sukan dan Rekreasi Universiti Malaysia Perlis, juga Raja Pecut Asia Tenggara 2003. Apa khabar Encik Nazbizan? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Jadi terima kasih kepada Dr. Faizal dan Encik Nazbizan kerana sudi bersama pada kita petang ini, bagi kita sama-sama menjayakan forum pemakanan sukan, mitos dan fakta. Terima kasih. Jadi bagi memulakan agenda kita pada hari ini, kita nak bertanyakan Dr. Faizal. Dr. Faizal, apa sebenarnya pemakanan sukan tu? Yang selama kita dengar saja, tapi apa yang dipahami dengan pemakanan sukan? Boleh Dr. Faizal jelaskan? Ya, baik Encik Ramdan. Baik, pemakanan sukan ni sebenarnya dia adalah manipulasi nutrisi dan diet untuk memaksimumkan atau optimumkan prestasi sukan. So asalnya dia adalah pemakanan sihat, tapi kita manipulasi kandungan nutrisi ataupun timing masa kita ambil untuk sesuai dengan objektif kita, sama ada semasa latihan, semasa pertandingan, semasa recovery atau pengawalan berat badan. So secara ringkasnya itu adalah pemakanan sukan. Jadi mungkin Dr. Faizal boleh kaitkan lagi semasa latihan, pertandingan, berat badan dan selain daripada itu kesihatan. Mungkin Dr. Faizal boleh ulas sedikit lagi. Baik, untuk kesihatan cukup sekadar eat clean atau makan makanan sebenar. Yeah. Jadi kita nak highlight yang untuk sihat, kita tidak memerlukan suplemen. Cukup sekadar memakan makanan yang sebenar. Kalau ikutkan garis panduan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, pinggan sihat Malaysia, hashtag suku-suku separuh sudah memadai. So suku-suku separuh, ingat, suku adalah nasi. So separuh adalah buah dan sayur. So ramai kalau mana-mana yang saya pergi bagi ceramah ke dalam kelas ke, bila first soalan saya, okay, pinggan sihat suku-suku separuh, apa yang separuh? Ramai yang jawab nasi. So kita tak nafikan budaya kita yang mengutamakan nasi sebagai sumber utama karbohidrat boleh menjejaskan, menyebabkan silap, salah faham konsep tersebut. Jadi cukup sekadar suku-suku separuh untuk pemakanan yang sihat. Dan bagi atlet, basic prinsip ialah calorie in, calorie out. Calorie yang masuk, calorie yang keluar. Banyak yang masuk, sikit yang keluar, maka berat badan naik sebab ada lebihan yang masuk. Lebih yang keluar, kurang yang masuk, maka berat badan menurun. Jadi untuk atlet, kita bergantung pada objektif. Kalau nak kekalkan berat badan, maka kena jaga kalori masuk dengan kalori keluar. Kalau nak kurangkan, kelebihkan kalori yang keluar. Kalau nak naikkan, nak bulk up, lebihkan kalori yang masuk. Jadi untuk lebihkan kalori masuk pun, kena consider jenis makanan. Jadi kita prefer makanan yang sebenar. Maksud makanan yang sebenar ialah makanan yang pertama, makanan tidak diproses, tidak diawet,
tidak mengandungi pewarna tiruan dan tidak mengandungi perisa tiruan. Jadi basically bukan yang jenis yang produk yang dihasilkan. So jenis yang kalau yang masak kat rumah yang daripada bahan mentah kita masak prepare sendiri, kebanyakannya yes, itu adalah makanan yang sebenar. Okey Dr. Faizal, mungkin sebagai seorang atlet, Dr. Faizal boleh orang kata kebanyakan universiti ni mereka bukanlah atlet profesional, lebih kepada semi pro sebenarnya. Tapi pada masa sama juga faktor pemakanan itu mempengaruhi orang kata atlet itu sendiri. Mungkin dari segi semasa latihan dan pertandingan itu, mungkin Dr. Faizal boleh cerita sedikit apakah makanan yang sesuai untuk atlet itu tadi. Baik, seperti yang saya terangkan tadi, kita back kepada asas kita ialah eat real food, makan makanan sebenar. Jadi saya ingin tekankan di sini kebanyakan persepsi pelajar-pelajar terutama di institut pengajian tinggi masih ada yang fahamkan konsep bila mereka training hard. Okey, saya pakai bahasa kasar, training gila-gila maknanya boleh makan gila-gila, tak ada pantang. So itu adalah mitos. Itu adalah mitos kerana bila kita makan gila-gila, kita workout gila-gila, faktor pemakanan tu lebih mempengaruhi badan. Ini kerana kita boleh makan secara tidak terkawal tetapi kita tidak boleh bersenam secara tidak terkawal. So makanan pula kalau makan makanan yang kalori tinggi, yang dense, yang kalori tinggi walaupun berbentuk yang kecil, so maknanya kalori yang masuk adalah tinggi. Contoh saya bagi, okey, contoh satu slice kek, kalori dia bersamaan dengan jogging selama 45 minit. Kalau makan dua slice kek, maknanya 40 minit kali dua. Kita jogging sejam, kita rasa lama, kita dah rasa dah habis dah, dah bakar kek tadi. Tapi sebenarnya masih ada lebihan. Jadi mitos pertama yang patut kita abaikan dan ambil berat ialah kalau workout gila-gila, jangan makan gila-gila. So still kena jaga makanan. So untuk pelajar atau atlet di institut pengajian tinggi, stickkan kepada makan makanan sebenar. Kalau perlukan suplemen, check betul-betul suplemen tersebut. Adakah benar-benar perlu? Kalau tidak ada dalam makanan sebenar, then boleh consider. Boleh consider tau, bukan perlu ambil. Boleh consider untuk ambil. So step dia untuk mengambil suplemen ni, step dia agak panjang sebenarnya. Bukan senang-senang nak decide ambil. Yang pertama kena consider, adakah suplemen tersebut berkesan? Jika tidak berkesan, tak payah ambil. Kalau berkesan, okey, check poin yang kedua, adakah suplemen tersebut ada dalam makanan sebenar? Kalau pergi kafe ke, benda tu ada ke tak dalam makanan yang kita boleh pilih, dalam nasi campur ke semua ada? Kalau ada, okey, check. Kalau ada check, adakah bahan tersebut di-ban atau tidak? So kalau benda tu tidak di-ban, halal, and then check lagi adakah bahan tersebut telah diuji. Berkesan tapi dah telah diuji. So jika diuji berkesan dan tidak di-ban, maka boleh consider produk. Boleh consider, bukan perlu ambil ya. So baru boleh consider. So perjalanan dia agak jauh untuk consider ambil suplemen tersebut. Okey, faham betul. Terima kasih di atas orang kata penerangan awal tentang pemakanan sukan tadi. Jadi kepada mereka yang baru sahaja mengikuti forum ini, kita bersiaran melalui FB Live UMK. Jadi boleh follow dan share HEPA UMK. Okey, kita nak pergi kepada panel kita yang kedua. Yang tidak asing lagi, Encik Nasbizan, Raja Pecut kita. Mungkin 2003, sekarang sudah 2020 Encik Nasbizan. Sudah berapa tahun berbeza itu. Mungkin Encik Nasbizan boleh ceritakan sedikit pemakanan sewaktu sebagai seorang atlet profesional dan kini orang kata mungkin belum bersara sebenarnya tapi lebih kepada semi pro lah. Mungkin Encik Nasbizan boleh ceritakan sedikit tentang pemakanan yang Encik Nasbizan amalkan, diet yang diamalkan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni FA UMK sudi untuk mencuba saya sebagai panel lah untuk program ini, mentor atau fakta.
Dari segi untuk soalan tadi, berbalik soalan tadi, dari segi pemakanan, sebenarnya dia bergantung kepada diri kita sendiri sebenarnya. Yang macam Dr. Faizal cakap tadi, sebenarnya saya setuju. Sebab sebenarnya adalah dia bergantung kepada apa yang kita nak sebenarnya. Kepeluang makan kadang-kadang macam Dr. Faizal kata, kita training gila-gila, makan gila-gila. Biasanya kebanyakan kita memang macam tu. Kebanyakan macam tu. Kita berfikiran macam tu sebenarnya. Tapi masa yang saya lah, semasa saya aktif sebagai atlet dulu, biasanya kalau kita training teruk tu, gila training, gila lah kata, gila-gila tu, maknanya kalau untuk balik makan tu, saya rasa memang tak makan lah. Yang masuknya air banyak. Yang itu confirm air akan masuk banyak lah, minum air. Itu masuk. Makan ni biasanya kalau makan tu, kita rasa memang nak makan tu tak boleh. Sebab bila training teruk, macam contoh petang ni, contoh petang, saya training petang, kena buat kata all out 6x300. Confirm yang situ memang dah sujud syukur dah. Confirm buat workout yang masuk kali ketiga, confirm dah. Air dalam badan kita pun dah muntah semua, dah keluar apa semua kan. So kita akan masuk air je, saya ingat itu. So balik memang nak makan tu, nak masuk kata nak makan gila-gila, memang saya tak, memang tak boleh masuk lah. Memang tak masuk. So yang saya amalkan adalah makan macam untuk aktif, untuk saya pastikan bahawa saya maintain saya punya prestasi. Dari segi pemakanan, saya jagalah. Saya maintain saya punya berat lah. Untuk 2003 tu masa saya sukan SEA 2003, berat saya 73 kilo sebelum saya pergi ke Vietnam, terbang ke Vietnam tu berat saya 73 kilo. Tapi normal berat saya adalah dalam lebih kurang dalam 78 lah. That's why saya punya hashtag 78 tu adalah untuk peringatan diri saya sendiri. Sebenarnya peringatan tu sebab kita tak nak kita, yelah kita dah tak aktif. And then kita tengok makan semua kita selera. Jadi bila kita hashtag 78 tu kita ingat, at least kita sentiasa jagalah. Yang penting sebenarnya bukan kata untuk kita aktif apa. Yang penting adalah untuk kita dari segi untuk kesihatan kita sebenarnya. Bila kita hashtag, kita maknanya kita sedar diri nak makan lebih, oi. Kita kena ingat hashtag kita 78 kilo. Jadi kita sentiasa orang kata macam kita berhati-hatilah. Sebab macam sekarang ni, contoh sekarang ni saya buat workout. Saya buat workout, saya jogging. Satu hari memang saya akan clearkan 5 kilo. 5 kilometer saya akan clear. Cuma saya setkan diri saya tu, saya settingkan dari segi masa lah. Maksudnya contoh first mula-mula saya buat, saya ingat saya buat 5 kilo tu lebih kurang dalam 42 minit. Tapi tiap-tiap hari saya cuba improvekan diri lah. Saya cut daripada 42 minit pergi ke 38. So saya mencabar. So jadi pace saya semakin laju lah. Macam tu saya mencabar diri. Dari segi pemakanan, sekarang ni di usia saya sekarang 39 tahun ni, Saya dah berhenti minum air manis-manis, saya dah berhenti. Saya minum air putih saja. Air masak, mineral water pun semua lah. Saya berhenti. Dan makanan-makanan yang manis-manis tu kita nak makan boleh. Sekadar untuk kita rasa je. Macam nasi, macam Dr. Faizal bagi tadi, kita kena suku-suku. So nasi saya makan kira segenggam penumbuk lah. Kira panggil segenggam penumbuk lah. Dan saya lebihkan sayur-sayuran. Kalau saya pergi makan kat kedai, saya akan ambil sayur-sayuran lebih lah. And then kalau tu buah-buah lah, itulah yang saya amalkan sekarang. Dan kalau kata saya lapar, EBT tu saya standbykan macam kurma sebiji, dua biji untuk makan lah. Ataupun badam ke apa semua macam tu lah. Untuk kita ni. Kalau macam atlet yang pro, of course dia memang mesti ada diet nutrition dia sendiri kan. Macam di atlet-atlet di majikan negara, dia ada dia punya apa ni, pakar pemakanan di ISN. So dia boleh rujuk kat situ, tak ada masalah. Dari segi berat lebihan tu, dan konteks untuk berat lebihan ni, dia ada kita air, berat lemak, berat kita punya apa ni, kita punya masa, itu nak kena kaji banyak lah kalau kita nak tengok dia punya elemen-elemen dia. Tapi kalau for untuk macam contoh daripada kita berat kita, contoh saya sebelum ni berat saya 97 kilo. So sekarang dah 85. So itu yang saya buat lah. Saya sempin saya jogging 5 kilo. Dan saya jaga dari segi pemakanan. Yang manis memang saya cut terus lah. Air manis-manis memang saya cut terus lah. Saya memang minum air putih lah. Itulah. Okey, terima kasih Cik Dasbizan atas apa kata berkongsi pengalaman. Jadi kepada mereka yang baru sahaja mengikuti siaran kita ini, kita bersiaran secara langsung di FB Live HEPA UMK dan dikuasakan oleh Tutorware. Jadi di akhir rancangan ini kita akan menyediakan orang kata sedikit cendahati kepada penonton yang bertuah. Jadi kita berbalik kepada panel kita pertama, Dr. Faizal. Dr. Faizal, memang sangat terkenal sebenarnya ais dalam negara kita, yang mana negara Malaysia ni kata sangat panas berbanding negara-negara Eropah yang lain. Dan ais memang sangat, air batu itu salah satu orang kata penyedap lah, orang kata kalau minum tak ada ais memang tak sedap langsung lah. Jadi apakah benar ais itu
membantu atau AIS itu merencatkan seorang atlet? Mungkin Dr. Fazal boleh ulas sedikit. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Tentang AIS, baik, di kalangan atlet dalam negara Malaysia, bukan atlet Malaysia, atlet dalam negara Malaysia sama ada peringkat sekolah ke peringkat atas, atlet biasa, semua terlibat dengan sukan. Since saya sendiri pun ada pengalaman zaman sekolah dulu diberitahu yang amalan meminum ais menjejaskan prestasi sukan, efek fitness, efek tahap kecergasan. Jadi selepas saya belajar sains sukan semua ni, and then baru saya realise yang sebenarnya ais ni lebih banyak memberi manfaat dan tidak ada bukti saintifik yang menyatakan bahawa ais ni menjejaskan fitness atau prestasi sukan. Sebaliknya, ais ini dikaji sebagai bahan yang perlu diambil sebagai minuman untuk menurunkan suhu badan supaya prestasi kekal tip-top. So especially bersenam di dalam suhu yang tinggi. Dan ada juga sukan yang memakai suit yang menyebabkan prosesnya haba terhad. Jadi meminum air sejuk atau berais lebih membantu. Contoh sukan sebut seperti lumba kereta, lumba motor, lawan pedang, so goalkeeper hoki. So sukan-sukan tersebut memang dia bila pakai equipment dia, suit dia, dia akan jadi terhad dari segi nyahaba. Jadi untuk amalan harian minum ais, tidak ada bukti saintifik menyatakan bahawa performance akan efek kecergasan. Semasa latihan pun tidak ada. Semasa pertandingan, kalau cuaca panas, digalakkan untuk ambil supaya suhu badan dapat diturunkan sedikit, kurang beban badan untuk nyahaba. Maknanya mitos mengatakan ais itu merencatkan seorang atlet adalah tidak benar, Dr. Fazal, betul eh? Ya, saya. Jadi maknanya ais digalakkan bagi kita negara, orang kata Malaysia ini suhu kita sekitar 36 ke 40 darjah Celsius. Jadi ais yang digalakkan. Bagaimana pula dengan minuman sukan, Dr. Fazal? Minuman yang kata nyah hidrat dan sebagainya. Mungkin Dr. Fazal boleh ulas sedikit tentang minuman sukan. Okey, minuman sukan ada tiga jenis. Jadi kita bercakap yang selalu kita ambil lah, iaitu isotonik. So isotonik, kepekatan minuman sukan tersebut adalah sama pekat dengan bendalai badan kita untuk ganti. Okey, kenapa perlu minuman sukan ni? Bila kita bersenam, kita hilang tiga perkara yang kita hilang, iaitu satu, cecair keluar melalui peluh, garam keluar melalui peluh dan tenaga. Jadi dalam minuman sukan ni, kita ganti tiga yang hilang ni. So tenaga kita ambil daripada gula dalam minuman sukan, garam ada elektrolit dalam minuman sukan, dan sekali kita hilang cecair badan melalui peluh, so kita ganti dengan air lah. So tiga benda ni akan diganti. Cumanya yang apa, bila nama minuman sukan, jadi kita perlu minum semasa bila kita terlibat dengan sukan saja. So dia bagus, tapi kalau minum saja duduk depan TV tengok movie minum, so itu tidak bagus sebab dia berkalori tinggi. Lepas tu minuman sukan ni dia of course dia sedikit berasid, dia macam I Coke juga. Kalau kita minum kita rasa ada lapisan atas gigi, so dia berasid. Lepas tu kalori tinggi, and then dia pun ada perisa tiruan, ada pewarna tiruan, so dia juga ada bahan sedikit pengawet. So tidak digalakkan untuk minum saja, tapi kalau bersukan, yes. So persoalan sekarang ni, bila perlu minum? Yeah. Baik, bergantung kepada objektif juga. Kalau nak kurangkan berat badan, kita seboleh-bolehnya kita nak kurangkan kalori yang masuk. Jadi yang tu kita let's go for air kosong. Kalau bersenam tu sejam ke atas, boleh pakai minuman sukan. Sebab bila dah sejam ke atas tu banyak tenaga hilang, nak mengelakkan telesuan, kurang gula dalam darah apa semua, kita kena cover sikit dengan minuman sukan. Dan nak mengelakkan krem apa semua tu, elektrolit dalam otot semua tu, yang tu kena ambil minuman sukan. So basically secara umum dia, exercise lebih sejam, go for sports drink, kurang daripada tu, air kosong dah cukup. Okey, terima kasih Dr. Fazal atas perkongsian yang keren dengan minuman sukan tadi. Jadi pada mereka yang baru saja bersiaran, kita dikuasakan oleh Tutowear. Tutowear adalah satu pakaian yang orang kata terkenal sekarang ini. Jadi kita ada satu soalan daripada Shimah Sunja. Soalannya,
How we define the right balance between the amount of exercise and nutrition intakes? Also, does this offer for young and old people? But Faisal, again, how do we find the right balance between the amount of exercise and nutrition intake? Okay, so yang ini, okay, terima kasih Puan Shima. Okay, untuk find right balance between amount of exercise dengan nutritional intake, yang ini tidak ada shortcut, memang kena kira. So memang kena kira basic, kena kira kalori harian yang kita guna, lepas tu kalori jika kita exercise dengan kalori yang masuk. So yang ni kalau nak explain agak panjang sebenarnya ni. So untuk first soalan memang kena kira. Yang tu kena kira basic metabolic rate, asas kadar kalori harian, lepas tu kalori exercise dengan kalori yang masuk. Balancekan dua tu. So secara umum yang tu. Untuk soalan kedua, does this differ for young and old people? Okay, untuk muda orang tua, yes, different. Different dari segi range umur, baby, kanak-kanak, remaja, awal dewasa, dewasa, orang tua berbeza, jantina, laki perempuan berbeza, tahap kesihatan pun berbeza. So very specific. So very okay. Yes. Okay. Terima kasih Tuan Fazal. Mungkin kita akan elaborate lebih panjang dalam topik yang akan datang, tapi jawapan tadi sangat mantap. Jadi kepada Shima Sunja, terima kasih. Kita ada special hadiah kepada Tutuwe untuk Shima Sunja di atas soalan tadi, dan kita akan habis sampai ini. Kita berbalik kepada panel kita yang kedua, Encik Nasbizan. Mungkin sebelum ni Encik Nasbizan sebagai seorang atlet dimonitor oleh MSN dan ISN contohnya. Tapi once Encik Nasbizan telah kata bukan quit lah, mungkin mungkin tidak aktif seperti dulu. Bagaimana Encik Nasbizan menyelia makanan itu sendiri? Mungkin Encik Nasbizan boleh elaborate sedikit. Sebenarnya macam saya perkatakan tadi lah. Yang penting kita, kalau kita nak sihat, jadi kita tahu macam tadi hashtag suku-suku separuh. Jadi adalah kita nak kena ikut. Sebenarnya kita kena letak satu orang kata target. Contoh macam sebelum saya, masa saya zaman saya aktif, so saya punya berat lebih kurang 73 ke 78 kilo lah. That means the average tu saya akan maintain lah, saya punya berat. So sekarang lepas dah aktif, berat saya sampai satu tahap sampai 105 kilo. At that time kita sendiri kita rasa macam mengah, kita rasa nak buat sesuatu perkara tu kita rasa macam susah lah. Macam kita sendiri pun, kita pun sendiri pun rasa macam badan kita tak sihat lah. Jadi so saya ambil berdekatan benda ni ialah kita duk baca, kita kadang-kadang kita melatih atlet. Jadi dalam masa yang sama kita nak tunjuk kat budak macam mana nak buat workout, macam contoh bounding ke macam house squat. Jadi kalau kita sendiri, kita punya berat kita 105 kilo dan kita tak boleh nak tunjuk, jadi macam kita rasa macam tak puas hati untuk kita tunjuk kepada kita punya atlet. Jadi sebenarnya benda ni adalah kita sendiri letak target kita. Kita letak target kita, contoh kita nak berat berapa. Contoh saya memang saya, estate saya memang 78 kilo lah. Itu memang average untuk diri saya, buat saya lah. So saya letak, jadi macam macam saya kemalang tadi, dalam konsep untuk kita lose weight kita adalah yang paling pertama adalah benda yang paling jahat sekali adalah minuman manis-manis lah. Makanan yang manis-manis, itu memang kita nak kena apa kata, buang jauh-jauh lah. Memang nak kena apa kata, kita punya mental kita nak kena kuat lah. Dari segi yang ni, yang dari segi untuk kita lose weight adalah dari segi mental kita lah. Kita nak kena tinggal semua minuman manis, makanan yang manis-manis, makanan yang sedap-sedap, yang hebat-hebat, kita kena nak kita tinggal lah. So maknanya konteks saya sekarang, pengalaman saya yang saya amalkan sekarang adalah saya lebihkan sayur-sayuran, buah-buahan, dari samping kita kekal aktif, bersenanglah. Bersenang ni tak kira lah kita nak kayuh basikal ke, kita nak main badminton ke, kita nak jogging, kita nak main bola sepak, whatever yang kita buat sukan. Macam Dr. Faizal kita tadi, kita semakin kita banyak kita buat, kita bakar banyak kalori. Dan kalau boleh, janganlah kita masuk banyak lagi kalori. Contoh kita bakar kalori kita 400 lebih. Janganlah kita makan nanti masuk balik kalori kita lebih kurang dalam 600 lebih. Jadi dah tak balance dah dengan itu. That's why kita, walaupun kita exercise, so buat kita tak turun lah. Macam tu lah. Kalau boleh, kalau kita exercise, kalori kita bakar 400 lebih, and then kita makan cukup lah, mana lebih kurang dalam kalori masuk. Yang sebenarnya dalam konteks ni adalah kita mesti
Makan tu jangan rasa kita ikut nafsu. Bayangkan kita ni makan sebenarnya kita adalah ikut nafsu sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok semua kita nak makan semua. Tapi kalau ikut ikut makanan yang ya kalau kita betul-betul makan, betul-betul kita untuk keperluan hidup kita, untuk kita hidup, untuk kita meneruskan hidup kita sebenarnya. Kalau makan tu nasi apa kata segenggam ataupun segenggam dan lebihkan sayur-sayur dan makan buah ataupun ikan seekor, saya rasa itu dah mencukupi untuk kita sebaik dan untuk kita menjalani latihan ataupun nak buat exercise, tak ada masalah. Yang saya amalkan adalah saya ayam, daging, saya tak makan lah. So sekarang saya sayur, buah, ikan lah, nasi, segenggam lah kalau saya nak makan nasi lah. Kebanyakan dalam seminggu mungkin dalam dua kali lah saya makan nasi, macam itulah yang saya amalkan. Okay, jadi Encik Nazmizan mengekalkan suku-suku separuh lah dalam diet seharian tu. Okay, boleh, kita suku-suku separuh. Okay, kepada mereka sahaja yang baru saja mengikuti siaran kita, kita bersiaran secara langsung oleh FB Live HEPA UMK dan kita ada soalan sebenarnya kepada para penonton. Jadi kepada mereka yang berjaya menjawab soalan, letakkan soalan di ruangan komen dan penonton yang pertama berjaya menjawab soalan dengan tepat, kita akan berikan hadiah lah. Soalannya begini. Soalannya berbunyi, berapakah catatan masa yang dicatat oleh Nazmizan dalam final 100 meter Sukan Sihanouk 2003? Berapakah catatan masa yang dicatat oleh Encik Nazmizan dalam final Sukan Sihanouk 100 meter 2003? Jadi kepada mereka yang berjaya soalan, letakkan jawapan di ruangan komen dan kita akan respon selepas ini. Encik Nazmizan, ada soalan daripada UPNM ni. Soalan kepada Encik Nazmizan untuk perkongsian bagi pelajar dan semua lapisan masyarakat amnya, bagaimana kita nak dapat heart rate dan pace yang mantap semasa workout, juga semasa FM atau HM, apakah makanan yang kita patut ambil dan tidak patut ambil sebelum dan semasa larian? Jadi soalan pertama, bagaimana kita nak dapat heart rate dan pace yang mantap semasa workout? Okey, Encik Nazmizan boleh jawab. Maaf. Okey, ini saya bukan bidang saya ni. Ini lebih kepada full marathon dengan half marathon ni. Saya lebih kepada sprint event ni. Okey, tak apa, saya cuba jawab lah based on saya punya pengalaman. Sebenarnya biasa seawal kita pembabitan kita dalam acara full marathon ataupun half marathon sebenarnya kita ikut orang yang laju. So kalau kita sebenarnya kita kena mula dengan pace yang sederhana yang kita mampu untuk buat. Sebenarnya macam saya awal-awal pun saya buat yang 5 kilo pun saya pun pace 9 macam tu je kan, slow kita ikut sebab kita jangan terlalu nak pergi laju sangat. Biasanya normally ya, biasanya kita contoh kalau kita nak ni kita kena dia orang panggil macam kita kena orang kata develop kita punya jantung, kita kena latih tubi lah. Contoh kalau kata kita buat 5 kilo contoh, 1 kilo pertama tu mungkin kita buat dalam pace yang macam warm up dululah, 6.5 ke macam tu lah. And then lepas tu kita cuba lajukan sikit kita punya pace, pergi ke pace 5 macam tu lah. 1 kilo ataupun 2 kilo kita maintain je pace tu, lepas tu kita back balik lepas tu. Kita maknanya kita melatih kita punya jantung untuk biasakan dengan dalam keadaan pace ni macam tu. Jangan kita terus pergi kepada pace 6, 5 macam tu lah. Macam tu. Itu yang saya buat lah. Ya, yeah, betul. Kita berbalik pada topik tadi, kita ada soalan untuk Dr. Faizal. Cheat meal. Mungkin cheat meal. Dr. Faizal boleh elaborate sikit cheat meal tadi tu. Adakah benar cheat meal itu ataupun tidak digalakkan? Mungkin Dr. Faizal boleh ulas sedikit. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Okey, berkenaan cheat meal, dia sebenarnya more kepada menjaga tahap kewarasan, menjaga fokus mental kita kalau kita dalam keadaan diet yang strict, kita jaga pemakanan kita. So cheat meal, okay, sini saya nak puji sikit Encik Nazmizan ya, tentang pemakanan dia, di mana satu dia cut off air manis, itu betul sebab gula lah air manis, gula tak perlu. Kalau ambil memang itu yang salah satu penyumbang utama berat badan naik. So dia cut yang tu, and then yang saya suka tadi, makanan manis Encik Nazmizan dia tak haramkan terus, dia ambil untuk rasa. Yes, itu adalah cheat meal. So dia bila dia ambil untuk rasa, kita mengidam, kita manusia biasa ni mengidam craving. Bila kita dah rasa hilang craving tu, kita boleh teruskan jadual diet kita macam biasa. Jadi cheat meal ni adalah perlu sebab bila kita cheat sekali, kita dah rasa kita dan kita tak nak dah. Lepas tu kita teruskan dengan diet kita yang strict tu, boleh terjaga. Jadi dia membantu kita untuk meneruskan
diet kita tanpa dengan mengurangkan rasa terbeban kita ikut diet yang kita buat tersebut. So Cik Mia atau Cik Mia ni perlu, lepas tu kena plan. Satu lagi kena plan. Okay, next week nak makan apa? Dah mengidam kuih ni, nak makan ni sikit, nak makan ni sikit. Satu lagi yang penting, memang nama dia cheat, tapi tak perlulah cheat habis-habisan, makan sebanyak mungkin apa semua. Still dalam kalori terkawal. Sebab kalau ambil cheat meal dengan lebihan kalori, so diet kita dah sedikit lari dah. Jadi kita ambil cheat meal tapi dalam kalori keadaan terkawal. So kita dapat merasa benda yang sepatutnya kita boleh makan, at the same time kalori terkawal. And then efek dia kepada mental kita, boleh teruskan diet kita seperti biasa. Itu bermakna mana dalam kuantiti yang aku kata masih boleh munasabah lah, kan? Cheat meal tadi tidak perlu. Yes. Okey doktor, kita di negara Asia ni tadi maknanya nasi adalah makanan ruji kita. Sebelum ini kita juga menggemburkan dengan peningkatan Jepun dalam sukan, mereka mengubah diet nasi tadi kepada kentang, kan? Jadi sebagai karbo, adakah nasi itu sendiri sebenarnya sesuai atau tidak pemakanan bagi seorang atlet? Mitos atau fakta ni? Mungkin doktor boleh ulas sedikit. Baik, bagi saya yang penting adalah apa, kalori masuk, kalori keluar. Jadi tidak ada kaitan dengan jenis jenis karbo yang masuk. Maksud saya jenis karbo yang makanan ruji. So nasi, roti ke kentang apa, so bagi saya simple answer, tidak menjadi masalah. Tidak menyebabkan obesiti apa semua. Yang menyebabkan berlakunya di Malaysia perkara-perkara tersebut adalah amalan makan lewat malam, makan dengan banyak, so makan secara tidak terkawal. So, itu menjadi punca masalah pemakanan di Malaysia. Okey, terima kasih doktor. Saya sangat jelas dengan nasi tadi. Ada satu soalan daripada Wan Nur Fatimah. Betulkah dengan mengubah diet seperti cheat day atau detik keto dalam 2-3 minggu sekali boleh meningkatkan kadar metabolisme, membakar lebih kalori seseorang itu? Itu Faizal, okay? Ya, saya. Okay. Dengan mengubah diet seperti anda gitu, setakat ini saya tidak pernah terlintas lagi, apa yang saya tahu, tidak pernah lagi meningkatkan metabolisme atau membakar lebih kalori dengan mengubah cheat day tersebut. Setakat ini, apa yang mengubah metabolisme dengan membakar kalori ialah dengan cara bersenam. Yang tu memang akan ubah metabolisme badan kita. Okey, terima kasih Dr. Faizal. Mungkin Dr. Faizal boleh tambah sedikit berkenaan dengan mitos dan fakta kita, kurus itu sihat. Adakah kurus itu sihat, gemuk itu berpenyakit, ataupun macam mana Dr. Faizal bagi seorang atlet? Baik, pengalaman saya setakat ni, saya tengok sekitar antara kawan-kawan saya ni, kebanyakannya kalau ada yang underweight, yang terlalu kurus, bila dia berat badan dia naik ke berat badan normal, tapi orang terjumpa cakap, ah dah gemuk lah sekarang, so dia dah jam, dia pun nak diet balik, padahal dia dah berat dia daripada underweight kepada normal, so itu tak ada masalah. Okey, untuk satu kurus itu sihat, itu sebenarnya tidak tepat, sebab sihat itu perkara dalaman. Jadi yang perlu kita tekankan ialah kecergasan, fitness. Jadi untuk bila kita target untuk kurus, yang utama yang lebih mainkan peranan ialah makanan. Jadi kalau simple, contoh yang mudah, kalau kita puasa betul-betul, so buka puasa dengan makanan pun yang terkawal apa semua, sekejap je kita dah turun berat badan, kita dah kurus. Tapi adakah kita cergas sihat, kita kuat ke tak, nak naik tangga, kita mengah ke, so kita tak dapat benefit senaman tersebut. Lepas tu kalau orang tu besar, tapi kalau dia boleh, dia lebih fit, boleh pergi daki gunung, boleh naik tangga 3 tingkat, mengah sikit-sikit saja, so dia sebenarnya lebih baik daripada yang kurus sebut. Jadi kurus tidak semestinya sihat, dan kalau nak sihat, tumpukan kepada kecergasan. Bila kita tumpu kepada kecergasan, badan yang optimal kita akan dapat, lepas tu kesihatan pun kita dapat. Dua benda sekaligus. Sebab kalau kita target kurus, kita dapat kurus saja, sihat belum tentu. So, itu sahaja daripada saya. Okey, Dr. Faizal, kita tambah sikit lagi berkenaan dengan suplemen. Dr. Faizal, mitos atau fakta suplemen ini menjadikan kita lebih sihat, ataupun kita dah makan suplemen tak perlu makan makanan biasa?
Apa nama Dr. Faizal? Baik, tentang suplemen ni, suplemen, the term suplemen itself dah menerangkan dia adalah makanan tambahan. Jadi perlu makan makanan biasa. So breakfast, lunch, dinner, yes, kena makan. Suplemen ni makanan tambahan dalam kondisi tertentu sahaja. Kalau dah boleh makan makanan yang sihat, dah cukup, it's fine. Jadi suplemen ni hanya tiga golongan sahaja yang perlu, iaitu pekerja yang involve fizikal yang berat. So contoh pekerja buruh apa semua yang pakai fizikal, penggunaan fizikal, pergerakan fizikal yang berat, atlet yang serius yang training berjam-jam sehari, dengan satu lagi pesakit. So kita tahu pesakit ni tidak normal, jadi dia perlukan something sebagai tambahan, jadi nak nak kena ambil suplemen. Itu saja. So yang lain, terima kasih, sihat. Terima kasih Dr. Faizal tentang suplemen tadi. Kita berbalik kepada panel kita seterusnya. Sebelum itu, kepada mereka sahaja, baru saja yang bersiaran, kita bersiaran melalui FB Live HEPA UMK. Boleh follow, like dan share FB HEPA UMK. Kita bawakan dua panel khas, iaitu Dr. Faizal Gumanaf daripada Timbalan Pengarah Pendidikan Swasta Akademi Kecerdasan Pertahanan UPNM, dan juga Encik Nazmizan Muhammad, Timbalan Pengarah Pusat Sukan dan Rekreasi Universiti Malaysia Perlis. Jadi Encik Nazmizan, sebagai seorang atlet dan pada masa sama jurulatih kepada atlet-atlet universiti, bagaimana Encik Nazmizan menyelia makanan atlet-atlet universiti tadi? Mungkin Encik Nazmizan boleh ulas sedikit. Kalau macam di Unimed, pelajar-pelajar Unimed, setiap kali sesi latihan, selepas tu kita akan memberilah nasihat dari segi makanan, dan ada pelajar bertanyakan. Sebab macam Dr. Faizal beritahu tadi, kita bila latihan teruk, kalau kita nak kontrol, jadi sebab kena faham, sebab kadang-kadang dia orang esok nak training lagi, so mungkin dia nak kena pemakanan tu nak kena cukup. Dari segi makanan tambahan macam tadi, kalau kita dah cukup makan, tak perlu kita nak ambil makanan tambahan lah. Kalau contoh balik dah makan nasi dah mungkin dua penumbuk ke tiga penumbuk dengan sayur, dengan ikan, ayam maksudnya, saya dah cukup dah untuk cover balik apa yang ni lah. So, jadi kita terapkan dari segi maknanya, kalau kata atlet tu macam kita tengok macam dia lari contoh, kita kata atlet ni dia punya body weight dia dah nampak lain sikit. So kita akan try supaya dia control berat dia lah, supaya dia jaga dari segi makanan dia. Kita bagi tahu lah makan nasi macam ni, kurangkan air manis, tinggal terus apa semua lah, macam tu. Itu yang saya amalkan lah untuk saya punya atlet-atlet di jagaan saya di Unimed ni, yang mana kita sendiri kita melihat, sebab kadang-kadang kita boleh lalu dari segi dia larian dia, kita boleh nampak dari segi dia ni lebihan berat dah ni, budak ni sekian-sekian ada lebihan berat. So kita minta dia cuba cut dia punya ni lah. Sebab so, biasanya macam contoh macam olahraga Unimed, olahraga masum ni mungkin lama. Jadi dalam tempoh contoh 4 bulan atau 7 bulan tu, dia akan kembalikan dia punya berat badan normal lah kepada dia nak masuk game. So macam dari segi pemakanan, sebelum game, memang 2 minggu sebelum game, kalau yang pengalaman saya lah, memang saya akan cut terus lah yang apa kata yang berminyak-minyak ni, memang saya tak ambil lah. Memang kita tinggal terus lah berminyak. Kita macam kabur-kabur semua, kita tak ambil ayam semua, kita tak ambil lah. Yang saya, kalau saya dululah, so kita akan lebihkan ikan, benda-benda yang cepat cepat hadam lah. Kalau untuk game pun samalah. Untuk game macam nak game, memang kita ambil benda-benda yang cepat-cepat hadam lah. Kita tak ambil macam tu nak lari kan pukul 5:30. Sekarang lunch sekarang, kita tiba yang makan daging ke apa, benda pedas-pedas lah. So dia akan ada efek lah untuk kita, untuk performa kita, untuk result kita final petang nanti yang macam tu lah. So itu yang biasanya yang saya amalkan lah, dari segi yang saya sama. Dan dalam masa sama, kita juga rujuk kepada pakar-pakar di MSN lah, dan dari segi kita punya pembacaan lah, yang itulah. So kebanyakan orang memang boleh baca Google je, memang macam-macam boleh tengok kan. Even apa ni, publication daripada Dr. Faizal pun semua boleh baca, apa yang Dr. Faizal buat tentang apa dari segi orang kata pemakanan seimbang ke, pemakanan untuk kalori. Sebenarnya dia sebenarnya kalau yang saya lebih tekankan adalah dia berbalik kepada diri kita sendiri. Yang penting kita kena tukar kita punya attitude tu. Itu yang penting. Tak kira lah even kita atlet ke, kita bukan atlet ke, even kita nak macam cerita dari segi pemakanan, sebenarnya dari segi kita memang Malaysia terkenal dengan obesity. Tapi sebenarnya macam kita kena kawal dari segi malam pun kita pukul 10, pukul 12 kedai mamak makan, nak order, ya Allah. Tapi sebenarnya kita sendiri
faktor diri kita sendiri. Kita nak kena sedarlah mana makan kita tak perlu. Kita tak perlu siapa nak makan. Semua benda kita nak makan. Kan? Ambil rasa cukup. Ha, ambil rasa cukup. Saya rasa sebab saya buat ni sebab kadang-kadang orang kata, oh tak boleh lah. Saya tak boleh tinggal nasi sebenarnya. Saya tak boleh tinggal nasi. Kebanyakan saya bila orang tanya, saya kata saya cut nasi. Saya nasi dalam seminggu saya makan sekali. Kalau, oh saya tak boleh tinggal nasi. Semua. Sebab bagi saya, benda tu, kalau you tak makan nasi, you tak mati. Ha, itu yang saya kata, you tak mati. Sebab contoh, kita puasa. Contoh, kita puasa. Kita bangkit sahur makan nasi. Tapi in between, lepas kita sahur, sampai kita buka balik, kan? Kita tak makan nasi pun, tuan-tuan. Memanglah kita akan batal puasa kalau kita makan nasi tengah hari, kan? Kita puasa. Tapi kita boleh kontrol. Sebab apa? Sebab kita dah pasang niat. Kita niat lah, niat berpuasa, kan? Jadi boleh sama juga dalam konteks kita untuk kita lose weight dan untuk kita kontrol kita supaya kita macam cergas sihat. Benda-benda kita berniat. Kalau kita betul-betul nak buat, benda takkan jadi. Kalau kita sekadar nak buat tapi orang ajak makan, kita makan. Orang ajak kita tengok orang makan menu teh ais buih, oh sedap lah, kita tak boleh nak tahan. Jadi benda tu tak akan sampai. Dia benda berbalik kepada adalah attitude kita sendiri. Kalau kita attitude kita, kita nak contoh saya sendiri saya, kan? Kalau saya boleh pun, tak nak apa ni berat 78 apa semua, tak apalah lah 105 kilo. Tapi macam saya kata tadi, saya nak kecergasan, saya nak cegas. Sebab saya sendiri alami, bila 105 kilo, kita nak naik tangga pun kita semengah, kita tidur pun berdengkur, kita tak sihat lah tu. Tapi bila saya nak sihat, so saya tahu, saya kena kurangkan saya punya berat badan, saya kena kekal aktif, kena exercise apa semua, benda macam ni. So yang paling utama yang saya buat adalah, saya ubah diri saya, attitude saya. Saya change saya punya attitude. Dari segi saya kawal. Dari segi nafsu makan saya kawal lah benda tu. So kita berbalik kepada attitude kita yang tu. InsyaAllah kalau kita berubah attitude kita, insyaAllah kita boleh atasi masalah obesity kita. Kita boleh atasi masalah kecergasan kita. InsyaAllah. Okay, Encik Nuzan. Terima kasih atas ulasan tadi. Yang mana hashtag KPI 75 tadi tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan tercapai lah. Okay. Ada soalan daripada Mahesh Telin. Good day, Doktor. Can explain about calorie deficit? Mungkin Dr. Fazal boleh jawab. About calorie deficit. Okay. Calorie deficit. So, macam saya explain tadi, apa kalori masuk, kalori keluar. Jadi, calorie deficit ni kita kurangkan kalori harian kita untuk kita turunkan berat badan. So, calorie deficit ni better kita buat sikit-sikit saja. Jangan potong banyak sangat sebab itu kita boleh panggil itu adalah crash diet. Bila kita crash diet, dia sangat strict, kita sangat struggle mental, physical. Lepas tu kita sendiri nak crash lepas diet tu pun senang. So macam okay, let's say seminggu ni nak makan ni je, kalori banyak ni balik ni. So dah seminggu, habis seminggu tu, dia pun start balik diet biasa, dia akan lebih-lebih, dia akan crash balik sini. So calorie deficit, kurangkan kalori step by step and then for longer term, yes. So itulah calorie deficit. Okay, soalan daripada Mazdawati Ayub. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Murid atau atlet sekolah rendah ni ada yang bersaiz kecil. Macam mana nak bagi fizikal mereka ni lebih baik, misalnya bagi lebih tinggi? Normalnya Asia kita ni saiz kita lebih kecil lah berbanding Eropah ataupun Amerika. Jadi nak bagi lebih tinggi ada ke kaedah terbaik, Dr. Faizal? Minum susu ke macam mana? Okey, kalau dari segi makanan, kena ambil kalsium lebih. Basically, part ketinggian ni, faktor utama dia adalah genetik. Genetik, lepas tu kanak-kanak pula, timing dia membesar adalah berbeza-beza. Ada yang cepat tinggi, time darjah 5 dah tinggi, ada yang form 1 baru tinggi, so berbeza-beza. So maybe time tu dia belum tinggi lagi, belum besar sepenuhnya lagi. Lepas tu faktor persekitaran, kalau bergayut, melompat semua tu, ada sedikit faktor sumbangan untuk efek kepada tahap ketinggian sewaktu dalam proses pembesaran kanak-kanak ini. Okey, ni banyak soalan tentang detox ni daripada Ashraf, daripada Cik Rostam tadi. Mungkin Dr. Faizal boleh cerita ke sikit produk detox ni. Benarkah detox ini wujud? Adakah mitos atau fakta? Baik, detox sendiri maksud dia nyah toksin. Baik, badan kita dah ada organ yang fungsi dia untuk nyah toksin daripada badan kita. Yang utama ialah hati dan buah pinggang pun ada juga, dia tapis. Lepas tu yang mana tak perlu, dia buang, dah nyah toksin. Cukup kat situ. Jadi secara normalnya, apa yang masuk dalam badan kita, ada yang bertoksin, ada yang baik. Jadi yang toksin tu dikeluarkan.
untuk betul-betul clean up badan kita, metode terbaik adalah berpuasa. Sebab bila kita puasa, kurang toksin yang masuk dan badan kita memang berfungsi nak keluarkan toksin. Even peluh kita pun satu cara badan kita keluarkan toksin. Jadi untuk produk detox ni, dia sebenarnya lebih kepada more kepada kalau air yang claim air detox tu yang masukkan limau nipis apa semua tu, yes, okay. Tapi kalau dah yang masukkan aiskrim soda yang air tu itu yang benda proses tu, itu saya muskil sedikit. Dan produk detox yang ada tambah-tambah tu saya pun muskil, saya kurang yakin. Yang confirmnya kalau nak betul-betul detox, clean eating macam saya cakap tadi, real food, makanan yang tidak diproses, makanan yang tidak diawet, tiada perasa pewarna tiruan, lepas tu puasa. Automatically badan kita dah ada organ yang paling efektif dah untuk detox badan. So kalau tanya pendapat saya secara peribadi, untuk produk detox saya rasa tak perlu, dan kebanyakannya sedikit overclaim lah tentang produk tersebut. Itu yang paling berbahaya dalam masyarakat kita ni, overclaim sebenarnya. Dia boleh menyembuhkan 1001 jenis penyakit. Itu yang kalau kita nak elakkanlah tentang produk-produk yang di pasaran ni. Mungkin Dr. Faizal, sebelum ni sebagai seorang atlet rugby dan kini beralih arah kepada orang kata atlet lari jarak jauh. Sebelum ini, Malaysia ni sudah salah satu culture yang mana event-event hujung minggu ni, event-event larian ni sangat banyak. Sebelum dan mungkin insyaAllah selepas PKP ni akan berterusan lah, sebelum PKP ni. Jadi mungkin Dr. Faizal boleh cerita sedikit pemakanan yang terbaik sebagai seorang atlet marathon ni tadi, dari beginner, profesional of course lah, yang maknanya normal people tadi, manusia masyarakat biasa tadi tu, pemakanan yang terbaik untuk mereka. Okey, baik. Untuk yang pelari-pelari level amatur yang biasa-biasa yang involve untuk kesihatan, baik, bila involve dalam pertandingan tersebut, okey, biasalah, saya pun pernah alami situasi berikut. Jadi hari pertandingan ni, hari tournament ni, kita semangat sikit. So time tu lah kita nak beli gel, beli bar apa semua tu kan. So sebenarnya benda tu not suggested, sebab bila kita nak workout, kita nak exercise tu, yang ni Encik Nazmizan lebih tahulah, kita ambil makanan kita familiar, yang badan kita kenal. Dan itu mungkin kalau peringkat Encik Nazmizan dulu, dia struggle bila pergi bertanding luar negara, makanan biasa makan susah nak cari. So kita ni kalau bertanding luar negara ni, sekadar pergi travel negeri saja tu, ambil makanan kita familiar. Sebab kalau yang tak familiar, dia khawatiri sakit perut ke, badan tak selesa, rasa mual ke, itu akan mengganggu prestasi. Jadi kalau dah, okay, kalau dah biasa makan nasi lemak pagi, dan ambillah nasi lemak, tapi kuantiti berjaga-jagalah, kuantiti sekadar ala kadar. So benda, supaya benda tu mengelakkan jadi perkara yang kita tak expect semasa pertandingan. Jadi kalau semasa latihan, kalau dah ambil bar, ambil gel semua tu, kalau ambil masa pertandingan tidak ada masalah. Tapi kalau nak ambil semasa, nak try benda baru semasa pertandingan, saya not recommended. So itu tip secara umum daripada saya. Bagaimana Encik Nazmizan sendiri, produk makanan kesihatan ni ketika menjadi seorang atlet tu, adakah digalakkan atau tidak perlu, ataupun mungkin Encik Nazmizan boleh ulas sedikit? Encik Nazmizan, mic Encik Nazmizan ke? Hello? Okay, yeah, okay, clear. Okay. Dia kalau macam saya cakap tadi lah, kalau makan makanan tambahan ni, kalau kata kita dah cukup, tak perlu dah untuk makanan tambahan sebenarnya. Kalau dah makan nasi sampai dua pinggan tu, nak tambah makanan tambahan lagi, tak perlu dah. Sebab tu dah cukup dah untuk kita, untuk apa ni, untuk kita, untuk badan kita kan. Sebab kita nak kena tengok macam mana makanan tambahan ni, kita nak kena tengok juga kadang-kadang kandungan dia tu, chemical dia ada yang ada tu. Takut kadang-kadang kita ambil, kadang-kadang kita kadang-kadang boleh jadi kita apa ni, meningkatkan berat badan kita sama. Contoh kita dah ambil protein, makan ayam dah protein, apa ayam dah 2 ketul besar pula kan, tiba-tiba kita pun ini nak kena makanan tambahan, ambil suplemen yang protein punya yang shake tu, letak pisang lagi, makan lagi. Jadi kan benda tu lagi macam kita menambahkan lagi benda, patut badan dah ayam 2 ketul tu dah kira cukup dah kalau kita ikut kan, kira dah cukup. Tapi bila tambah pula dengan protein lagi dan shake dengan pisang apa semua tu, jadi dia macam berlebih lah pula. Macam tu. Jadi kalau kita tak ambil langsung, tak apa. Kalau kita nak ambil, itu yang saya amalkan. Tapi
dari segi kajian apa semua tu saya tak ke arah itulah. Ini yang saya buat ada base yang saya amal dan saya bacalah. Kita dah cukup makanan harian kita yang kita makan biasa ni dah cukup bagi saya. Tak perlu kita untuk ambil. Kita kalau kita tak ambil langsung nasi ke tak ambil tu, kita nak ambil suplemen protein apa semua tu, yes, tak ada masalah. Tak ada galakkan. Itu dah madai kan sebenarnya. Dari segi saya itu yang saya buatlah. Sekarang macam sekarang ni tak adalah, tak ada saya tak ambil suplemen apa tambahan apa semua lah. Saya makan mana yang yang adalah. Kalau macam pergi kedai, saya tengok kuantiti, biasanya keutamaan saya sayur lebihlah. Itulah sayur lebihlah. So saya suka kalau boleh kalau kita siapa yang buat kajian adalah sebenarnya kobe itu sangat bagus. Kadang-kadang kita di sekolah di asrama kan. Orang masak kobe apa di sekolah asrama masa sebenarnya adalah kobe itu sebenarnya sangat-sangat bagus. Dia ada cukup untuk di kita lah kobe itu. Boleh-boleh kalau tu boleh apa? Boleh kaji tengok apa ni kelebihan kita bila kita makan kobe itu sebenarnya. Okey, terima kasih Encik Nasbizat. Ada soalan daripada Ashraf Hafizuddin. Salam Doktor dan Encik Nasbizat. Does IF work for everyone? Kita ada sekarang ni IF ada, dan keto diet ada Atkins diet. Apakah sebenarnya yang terbaik untuk kita mengurangkan berat badan tadi tu? Selain daripada suku-suku separuh ni. Mungkin Dr. Fazal boleh ulas sedikit dengan masa yang ada ni. Baik, untuk IF ni dia bagus macam saya cakap tadi, kalau nak kurus puasa automatik kena kurus. So bergantung kepada objektif. Nak kurus, yes, go for it. Dia dah cut makan, yang tu yang paling efek. Dan kalau diet tu kena kenali diri sendiri yang mana selesa. Yang ni saya sekali lagi nak puji Encik Nazmizan, apa yang dia buat tu semua saya setuju. And then benda tu macam especially yang cut makanan manis semua tu, yang tu doktor yang menghadap patient diabetes, kalau doktor tu cakap tak boleh makan langsung makanan manis, down patient tu. Jadi dia cakap boleh makan, kurangkan. Sekali-sekala boleh. So patient jadi, okay. So, jadi untuk diet apa semua ni, untuk kurus badan, kenali diri sendiri, boleh try and error dulu yang mana jadi, yang mana tak. So Encik Nazmizan ni dia yang saya nampak dia control mental dia so that dia boleh teruskan dia punya apa disiplin ataupun diet yang dia amalkan dengan cara kurangkan apa in term of struggle dari segi mental. So that's a good thing lah. So, secara umum menjawab soalan tersebut, you yourself, know yourself secara individual. Tak boleh ikut orang. Ikut untuk try dulu boleh. Lepas tu kita sendiri tahu yang mana sesuai untuk kita. Okay, Dr. Fazal. Encik Nasbizat sendiri mungkin boleh share lah sikit orang kata experience. Proses daripada KPI ke arah KPI 78 kilo tu. Daripada orang kata kaedah yang Encik Nasbizat buat. Dia sebenarnya macam dia macam ni sebenarnya kita macam saya kata kita set target kita nak buat. Tak semestinya macam contoh kalau kita sebelum ni memang berat kita dah katakan macam contoh saya 78 kan. Sebelum ni memang di average 73 ke 78 lah masa saya aktif dulu. So kalau sekarang pun saya berat 85 dah okey dah. Tak ada masalah dah. Dah nampak kurus dah kan. Jadi kita sebenarnya kita kena letak nak turunkan berat sangat, nak tengok tangan. At least dalam bukan 1 kilo pun dah bagus. 500 gram pun dah bagus. Tapi kita ikut step by step. Sebab macam doktor kat sini, macam kita kena lawan dengan diri kita sebenarnya. Macam kita kena diri. Macam saya nak buat tu mungkin susah. Tapi benda ni kita boleh buat. Yang saya kata, ubah kita punya attitude first. Attitude tu. Dan letak kita punya setting ni target. Contoh sebelum ni, okay, kita boleh makan nasi mesti kita banyak contoh kan. Orang mesti nak makan banyak sayur sikit. Okay, cuba tak apa. Okay, 3 penumbuk nasi. Okay. Sebelum ni mungkin nasi sampai 5 penumbuk. Okay. Cut dulu awal-awal 3 penumbuk. Okay, letak. Okay. Lepas tu sayur lebih. Ambil ikan, ayam, daging semua jangan makan. Amal yang tu dulu, tengok boleh tak. Saya rasa itu pun dah cukup, dah mengenyangkan dah. Kalau tak kita kena kawan yang tu lah. Kawan yang tu ataupun 10, kalau kita rasa okey, kita tukar kepada 2 penumbuk nasi,
sayur lebih. Dia ikut peringkat, jangan terus mengejut. Okey. Cik Nasmina kata jangan makan nasi. Pa terus kat terus nasi tak boleh. Bolehlah. Macam doktor dia, kita ikut macam diri kita apa yang kita nak. Tapi kita boleh jadikan yang mana kita atau kita mendengar daripada talk-talk dari segi pakar-pakar pemakanan, kita boleh jadikan dia sebagai rujukan kita. Tapi kita boleh try macam mana kita nak buat kat sini. Kalau contoh malam kita tak nak makan langsung, malam tak mau makan langsung. Okey, standby buah-buah. Saya buat macam mana, malam saya makan buah-buah. Minum air masak je, standby. Saya ingat itu dah cukup sebenarnya. Sebab kalau bagi saya, kalau kata kita rasa lapar lagi, ialah kita tak boleh nak kontrol. Kita rasa macam kita terbawa-bawa cara makanan kita yang sebelum ni. Terlalu banyak kita macam, kalau tak makan kita rasa macam tak apa. Tapi dia nak kena lawan. Awal tu sama juga, saya pun rasa macam nak makan. Tapi kita lawan. Macam kita niat kita puasa. So contoh, bila kita puasa, by tengah hari tu perut kita dah bunyi macam-macam lah. Meragam, cenguk-cenguk, bunyi macam-macam kan. Tapi sebab kita niat berpuasa, jadi kita boleh tahan. So lebih kurang dalam setengah jam lepas tu, benda yang bunyi beruk-beruk dalam perut tu, hilang. Lama-lama kita dah jadi macam biasa, tak ada masalah. Kita pun dah biasa. Contoh macam sama juga macam malam. Bila kita makan, contoh kita nak makan buah je. Makanlah buah apple ke, buah kiwi ke, apa semua. Tak kisah, makanlah. Kan? Jadi bila kita dah makan, kita buah apple 2 biji, saya rasa dah cukup dah. Kan? Okay, tunggu lapar, minum air, okay, dah relax. Kalau lapar, cuba kita rasa kita niat kita berpuasa. Jadikan yang lepas makan tu, next kalau kita rasa lapar, buat macam kita berpuasa. Anggapkan kita berpuasa, nak tidur ke tidur sampai pagi esok. Saya rasa insyaAllah. Sebab benda ni pun saya pun alami juga. Malam saya makan buah, tiba-tiba dalam pukul 11, rasa lapar kan. Tapi kita tahanlah, kita anggap kita berpuasa. So lama-lama benda tu dia akan biasa. Tapi boleh try lah. Boleh try buat macam doktor kata, jangan paksa. Ikut kemampuan diri kita, ikut apa yang kita rasa. Boleh buat macam tu. Jangan terus terlalu drastik. Cuba dulu sebulan, dua bulan. Tapi cut slow-slow lah. Saya pun daripada 97 kilo nak turun ke 85 sekarang pun, awal-awal pun macam tu juga. Kita pun rasa macam, aku dah kontrol makan tapi berat duk 95, 96, dia duk main dengan tu. Tapi bila dia progress, kita nampak dia turun, kita lebih bermotivasi lah. Contoh saya dah 90 kilo, saya rasa nak dapatkan kepala 8.9 lah. Bila nampak 89.5 tu, kita rasa motivasi kita tinggi lah. Esok tu semangat, terus jogging 10 kilo. Kita ni sendiri, sebab kita kena memotivasi diri kita sendiri. Sama juga. Dalam masa sama, kita nak lose weight ni, motivasi diri sangat-sangat tinggi. Yang penting macam kata dia, kita ubah diri kita change kita punya attitude. Lepas tu motivasi diri kita sangat tinggi. Sebab saya, sebab mungkin background saya sebagai bekas atlet, jadi tak ada masalah. Sebab sebelum ni macam walaupun kita aktif suka pun, kita pun nak kena control. Jadi benda ni saya dah amal lama dah. Jadi bagi untuk diri saya tak ada masalah. Mungkin orang yang di luar sana mungkin anggap susah, sebab dah biasa makan, dah 35 tahun dah selalu makan benda banyak. Jadi nak tinggal tu rasa sayang lah. Jadi benda ni boleh sebenarnya. Sebenarnya kita fikir sebenarnya bukan untuk kita nak nampak handsome ke, nak nampak aku cantik ke tak. Sebenarnya untuk macam kita kata tadi, untuk kerja kasan. Untuk kita fit untuk melakukan satu kerja. Dan dalam konteks untuk kita berbadan. Ada setengah orang badan besar, bila nak tahiyah akhir pun tak boleh, nak duduk apa semua. Tapi bila lose weight, bila turun lose weight, kadang-kadang kita lutut kita pun tak kurang sakit, dah tak sakit. Kadang-kadang patut-patut macam ni. Yang penting kita adalah sebenarnya, adalah untuk kerja kasan, adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita nak buat, nak berbadan, kita nak buat apa, tak ada masalah. Yeah. Betul. Terima kasih Cik Nasmizan. Kepada mereka baru saja bersiaran, kita melalui Facebook, FB, HEPA Live, HEPA UMK, dan bersama kita adalah Dr. Faizal dan Cik Nasmizan. Pada live hari ini kita dikuasakan oleh Tutoware. Mungkin kita berbalik kepada topik kita pemasukan tadi. Dr. Faizal, hidrasi adalah nutrisi. Mungkin Dr. Faizal boleh ulas sedikit. Baik. Kebanyakan bila bercakap tentang pemanganan sukan, ramai yang lupa yang jaga hidrasi badan, air dalam badan ni adalah sangat kritikal. Jadi saya tengok untuk pengamal kesihatan yang biasa juga, ada yang minum. Okey, secara umumnya kalau kita nak tahu air dalam badan kita cukup ke tak, kita tengok dua perkara, iaitu satu jumlah air kencing, yang kedua ialah warna air kencing. Jadi bila warna air kencing itu kuning cerah atau jernih, maknanya air dalam badan cukup. Tapi kalau satu lagi, jumlah air kencing, kalau kencing banyak maknanya air dalam badan cukup, jadi badan kita keluarkan yang lebih.
Tapi antara dua ni, yang mana yang perlu tengok ialah jumlah air kencing yang keluar. Sebab kadang-kadang warna air kencing dipengaruhi oleh makanan yang kita makan atau ubat something. So bila dia masuk, dia boleh jadi air kencing warna kuning. Kencing banyak tapi warna kuning. Jadi satu yang ada sedikit salah faham di sini ialah ramai ingat air kencing perlu warna jernih. Dia sebenarnya kena kuning kuning cerah, light yellow. Sebab kalau warna jernih tu air dah berlebihan, jadi sebenarnya yang tu membebankan buah pinggang. So tidak elok yang tu. Jadi ada yang amalkan sebotol besar by tengah hari kena habiskan. So yang tu hari-hari buah pinggang dia struggle. So yang tu tidak kurang elok. Dan hidrasi ni sangat kritikal kalau exercise especially dalam cuaca panas. So dalam Malaysia ni mostly cuaca panas. So hidrasi sangat, sangat perlu dijaga. Risiko untuk kena stroke haba tinggi. Lepas tu kalau air tak cukup, kita patut boleh jog lebih lama. Kita akan jog sekejap sebab kita dah lesu, badan kita shutdown dah. Sebab untuk keselamatan badan kita, otak kita kata okay, air tak cukup, boleh jadi bahaya. So badan kita terus, otak kita terus shutdown badan, jadi lesu. Jadi ramai yang lupa yang air ni adalah sebahagian daripada nutrisi untuk prestasi. So, itu okay, terima kasih Tuan Faizal tentang maklumat tentang hidrasi dan nutrisi tadi. Jadi kita dah hampir 60 minit sebenarnya bersiaran, diam tak diam lah, hampir 60 minit. Mungkin di akhir kata ini, Dr. Faizal mungkin boleh sedikit orang kata memberi rumusan keseluruhannya tentang pemakanan sukan, mitos dan fakta yang terbaik sekali. Mungkin Dr. Faizal boleh beri sedikit. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat di sini ialah yang pertama, cut off air manis. Sebab gula dalam air manis adalah gula yang tak perlu. Yang itu adalah antara penyumbang utama kepada kenaikan berat badan. Lepas tu yang paling jahat ialah susu pekat manis. So, ingat susu pekat manis bukan susu ya. So dia adalah produk bukan tenusu. So itu adalah yang paling jahat. Cut off yang tu dah ramai yang saya recommend. Cut off yang tu ramai dah turun berkilo-kilo. Cut off yang tu saja dah berkilo-kilo. Lepas tu kalau nak diet, buat kenali diri sendiri, lepas tu buat secara progress biar sedikit tapi kita long term. Saya faham ramai rakyat Malaysia nak yang produk atau something yang seminggu 10 kilo. Okay, tak perlu bersenam dah turun 10 kilo. So benda tu adalah sebenarnya tidak normal. Untuk normal kena slow and steady. Dan bila turun slow and steady, maintain pun lama pada amalan gaya hidup tersebut. Jadi okay. Saya teruskan Tuan Faizal. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, Cik Tuan Faizal, mungkin ada sedikit orang kata perangsang lah kepada atlet-atlet universiti, kepada atlet semi pro ini untuk mereka memastikan pemakanan sukan mereka itu terkawal. Mungkin Cik Tuan Faizal boleh bagi sedikit orang kata-kata semangat lah kepada atlet kita. Untuk atlet-atlet APT, pastikan kita berkata sentiasa cergas lah dari segi pemakanan, maknanya makan yang perlulah, makan perlu, jangan macam kita macam obes lalu nak makan berlebihan lah. Kita kena kontrol, kita ada tanggungjawab yang besar kepada universiti dan dalam masa sama kita mungkin nak ada yang cita-cita tinggi untuk wakili negara. So ini adalah universiti adalah satu platform yang baik, yang sangat baik lah untuk atlet-atlet di universiti untuk kata mengetengahkan ataupun kata memperlihatkan bakat-bakat mereka lah. So untuk kesimpulan saya dan untuk dari segi pemakanan ni adalah sebenarnya balik kepada kena ubah attitude kita. Itu sangat nombor satu saya, change your attitude yang pertama, and then motivasi diri sendiri kita nak kena kental lah. Itulah. Okay, terima kasih ucapkan kepada Dr. Faizal Abdul Manaf, Timbalan Pengarah Pendidikan Siswazah Akademi Kecikasan Pertahanan UPNM, juga saintis sukan. Jadi boleh follow FB Dr. Faizal, hashtagnya Pesan Saintis Sukan, terkenal di ML Studio. Juga terima kasih kepada Encik Nasbizal bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sukan Rekreasi Universiti Malaysia Perlis, di atas kesudian bersama-sama dengan Pusat Sukan dan Kebudayaan UMK untuk forum pemakanan sukan, mitos dan fakta ini. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bersiaran. Boleh follow dan like FB HEPA UMK, dan siaran ini dikuasakan oleh Tutorware. Kita berjumpa lagi dalam forum yang akan datang. Saya host anda. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.